السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم عافنا في بدننا اللهم عافنا في اسماعنا اللهم عافنا في ابصارنا <applause> اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال <applause> اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر <applause> ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله <applause> اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد <applause> Bapak Ibu, para guru, para alim ulama, para asatir, jemaah sekalian, ikhwafillah yang dimuliakan Allah. Masjid Raya Cinere luas betul, Pak eh. Mungkin masih liburan ini ya. Eh? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat yang dibaca oleh Ustaz Daud tadi pada rakaat pertama adalah surat An-Nazi'at. Antum ashaddu <tuh> khalqan amis sama'u banaha.

lebih susah ketimbang kami menciptakan langit. Langit nggak ada tiangnya, Pak. Ya, yang ada tiangnya saja itu ada usianya, ada fatik, Pak, ada masa kelelahan. Ya, beberapa masjid di Jakarta ini ada usianya lebih dari 30 tahun. Yang tiang panjang atapnya pakai besi itu harus sudah dipikirkan untuk diperbaharui itu Pak Dermajakan karena ada fatik ada kelelahan itu ini langit sejak Allah ciptakan sampai sekarang nggak ada tiangnya nih pak. Siapa yang pernah ke Eropa? Di Eropa langit ada tiangnya nggak pak? Ah di Amerika di Afrika nggak ada tiangnya. Jadi penciptaan manusia itu nggak sulit, lebih mudah. Ya penciptaan bumi bumi dihamparkan tuh luar biasa. Makanya <tuh> tidak bisa dibantah pak. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Muhammad ya ketika banyaknya orang-orang menyembah selain Allah apa kata Allah <coughs> dalam surah Al-Ahqaf ayat 4 Qul araaitum ma tad'una min duni aruni arini madza khalaqu min al-ardh am lahum syirkun fis samawat Muhammad katakan kepada mereka yang menyembah selain aku tanya kepada tuhannya Apa kontribusi mereka dalam penciptaan bumi? Apa kontribusi Tuhan yang mereka sembah dalam penciptaan langit? Kata Karin Armstrong, Pak. kemudian kata Michael Hart yang menulis buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia yang menempatkan Nabi Muhammad nomor satu. Pertanyaan Allah ini nggak bisa dibantah, Pak. ya nggak bisa dibantah. Bahkan semua pendeta, semua rahib ini menghindari, Pak, pertanyaan-pertanyaan ini. <tuh> ya, sebutkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Bisa nggak nyiptain bumi? Bisa nggak menciptakan langit? Tapi lagi-lagi manusia karena sombongnya, karena lupanya. Nah, menariknya dalam surat an nasihat yang menjadikan manusia untuk lalai menyembah Allah. Lalai menuhankan Allah. Beribadah kepada Allah itu menariknya ayat di bawahnya fa aja atau tamatul kubarok. Ketika kiamat baru mereka sadar. Waburisatil jahimul imayyara. Faamma manfaga wa asar al hayat al dunya. Fainna al jahimah mawa. Manusia baru sadar pak ketika hari kiamat. Oh ternyata benar. Allah itu Tuhan kita. Allah itu satu-satunya Tuhan yang harus kita sembah. Subhanallah. Tauhid paling tinggi, Pak. Ya, tauhid paling rendah itu ini tauhidnya Ibnu Taimiyah yang disebut dengan tauhid rububiyah, tauhid ilahiyah, tauhid asma wa sifat. Ini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah disebut tauhid paling rendah. Tauhid ilahiyah bahwasanya Allah itu satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Tauhid rububiyah menyatakan Allah lah satu-satunya yang mampu mengurus alam ini ini Pak. Dan tauhid asma wa sifat. Seluruh nama-nama kebaikan itu semua berpala, berkembali kepada siapa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata apa? Kata para ulama al Sunnah wal Jamaah ya, dari kalangan Asy'ari Maturidi ini disebut uh, tauhid paling rendah. Tauhid paling tinggi itu la maujuda illallah. Semuanya enggak ada kecuali Allah. Paham enggak, Pak? Ya. Kalau tauhid ilahiyah la ma'buda illallah. Tidak ada yang wajib disembah, tidak ada yang wajib dituhankan illallah kecuali Allah. Artinya apa? Tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Sesembahan banyak tapi ignore hanya Allah. Paham, Pak ya? Tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Kita menyembah kepada Allah. Tapi mohon maaf, masih ada hal-hal lain yang disembah oleh orang lain. Tapi kalau la maujuda illallah, enggak ada siapapun kecuali Allah. Paham enggak, Pak? Ini paling tinggi di banyak, la maujuda illallah. Jadi semua dianggap apa? Enggak ada aja semuanya itu, Pak. Nah, yang menjadikan kita lupa akan tauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah, mengeksistensikan Allah dan menafikan yang lain, apa nih Pak nih? Jawabannya fa idza ja'at ath kubra yauma yatadhakkaru insanu ma sa'a wa burrizatil jahim liman yara fa amma man faga wa athara al dunya Final jahimahialmuwa satu pak watharul ad dunia karena kita disibukkan itu dengan materi pak paham nih pak ya yang menjadikan kita tidak fokus tauhidullah karena kita disibukkan dengan materi pak terjadinya perpecahan umat itu bukan karena perbedaan pak ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i Ahmad bin Hanbal bukan itu. Ya, bukan karena perbedaan antara ada ahlu sunnah wal jamaah, kemudian ada Jabaria, ada Qadariyah bukan itu yang menjadikan umat terpecah. Tapi apa pak? Perebutan kekuasaan, perebutan materi. Benar nggak pak? Quran ngomongnya begitu tuh pak. Ya, Subhanallah kalau sekedar perbedaan pendapat Pak nggak mungkin saling bunuh-bunuhan ya Ali dan Fatimah saja yang sempat perang jamal perang unta tuh Pak ya itu kan berapa ribu sahabat yang wafat tuh Pak tapi keduanya karena ijtihad masing-masing namun ketika keduanya bertemu saling memahami selesai sudah perang ya Fatimah, Pak, itu diantar oleh Ali bin Abi Thalib, oleh putra-putrinya, itu ke Madinah. Tolong antar ibumu, tolong antar nenekmu sampai Madinah, pastikan tidak ada orang yang mengganggunya, tidak ada musuh yang mengganggunya. Bahkan Ali pun mengantar sampai pintu Basrah, Pak, menuju Madinah. Apa kata Fatimah? Ali, apa kata Aisyah? Ali orang baik. Ali orang baik. Berbahagialah kalian umat Islam memiliki khalifah seperti Ali. Selesai itu Pak. Ya. Berarti Ali dan Aisyah itu perang Jamal bukan karena kekuasaan, Pak. Tapi keduanya salang apa? salah memahami dalam ijtihadnya masing-masing. Ketika sudah ketemu selesai. Umat Islam bertemu dalam banyak forum nggak selesai, Pak. Karena yang dicari bukan titik temu, tapi apa? Titik kekuasaan. Quran ngomong demikian, wa atharul hayat dunia. Karena kalian lebih memilih dunia, berarti apa tuh, Pak? Tuh kekuasaan. Adapun yang mengatakan wah oh, itu karena beda mazhab, itu hanya bumbu-bumbu saja, Pak. Hanya beralibi saja itu. Yang kedua

Nah, nafsu syahwat ini berasal dari proses makanan yang tidak halal, Pak. Ya, dari proses makanan yang tidak halal. Karena itu ada salah seorang ulama, ya kita sebut saja quote and quote, Pak ya. Pada masa Daulah Abbasiyah, ya, ketika khalif ketika <coughs> Imam Hanafi menolak untuk menjadi ketua Mahkamah Agung Ya, lantas dipilihlah orang lain ya oleh Al-Mansur Pak. Dan dia mengajukan proposal, andaikan wahai tuan khalifah Imam Hanafi tidak menerima sebagai ketua Mahkamah Agung, maka sudilah tuan khalifah untuk melihat saya, melihat CV saya, menawarkan diri Pak. Bagaimana kejadian atau kisah ulama tersebut yang mengajukan diri, mengajukan proposal sebagai pengganti Imam Hanafi dalam jabatannya sebagai ketua Mahkamah Agung, anaknya, cucunya, istrinya, keluarganya, setelah itu semakin menurun, semakin menurun, tidak ada lagi yang menjadi ahli ilmu, tidak ada lagi yang menjadi ahli masjid, tidak ada lagi yang menjadi ahli ibadah. Kenapa proses makan, Pak? Mengajukan diri untuk jabatan tertentu, Pak. Makanya kata Nabi apa? Jangan pernah minta kekuasaan. Jangan pernah kau beri kekuasaan kepada orang yang meminta. Apa yang terjadi, Pak? Ulama tersebut, anaknya, istrinya, cucunya, menantunya, maka hidupnya itu semakin kelam, semakin kelam, semakin kelam. Bahkan tidak sedikit yang terjerumus ke dalam yang haram sampai minum minuman, minuman keras hingga ada salah seorang cucunya ulama tersebut yang dipancung oleh Harun Ar-Rasyid itu Pak. Kenapa? Itu dari apalagi kalau uang uang korupsi, Pak. Itu uang dari meminta jabatan kemudian dapat gaji ulama tersebut, Pak. Subhanallah. Makanya kalau dalam penyakit ada diabetes, Pak. Maka dalam dosa pun ada dosa yang levelnya diabet. Pak. Orang kalau kena diabet mana mana dia, kena ginjal, kena jantung, tu kan? Subhanallah. Bahkan mungkin harus cuci darah dia pak. Dari mana dari diabet? Ada juga dosa yang levelnya seperti dosa diabet. Apa itu? Akhlul haram, memakan harta haram. Tu levelnya kayak diabet pak. Yang dia hajar dosa Ya, setelah memakan harta haram dosa yang kedua apa itu? Suhulatul mudah berdusta, mudah berbohong tuh pak. Orang kalau di perutnya isinya yang haram tuh pak, maka lisannya mudah berdusta dia. Enggak berhenti di situ, dia akan hajar dosa yang ketiga apa itu? Khianat. Ya, pak, ambil sana ambil sini. Subhanallah. Yang ngeri itu dosa yang keempat pak. Orang ketika di perutnya ada yang haram, apa itu, Pak? Zina, zina, nauzubillahi